warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggihan oleh kalian kula tauhid kawilun mukminin wonten ing piwulangan basa Jawa. Dinten menika sampun mlebet piwulangan ingkang kaping kalih kanggo kelas 11 inggih menika materi novel. Saderengipun pembukaan babagan novel, langkung rumiyin kula badhe ngandharaken babagan kasunatran. Kita akan mengulangi lagi babagan kasusastran. Kasusastran kapelan dados kalih ingkang awujud tembang lan gancar utawi prosa. Kasusastran ingkang awujud gancar menika wonten cerkak, wonten cerbun lan novel. Wonten ing dinten menika ingkang dipun rembak inggih menika babagan novel. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai novel. Novel menika kapendhet saking basa Itali, saking tembung novella ingkang tegesipun salah satunggaling cerita. Nah, sirine novel menika wonten sekawan. Inggih menika setunggal menika lampahing cerita menika jangkep. Lampahing cariyos jangkep utawi lengkap. Dene ingkang kaping kalih inggih menika cacahe tembung menika langkung saking 12.000 tembung. Cacahe tembung langkung saking 12.000 tembung. Inggih menika dipun waos langkung saking kalih jam. Dene ingkang kaping sekawan inggih menika anggadhahi sifat ingkang nyata. Sifat ingkang nyata utawi realistis. Jadi novel diambil dari bahasa Itali yang artinya salah satu kisah dan diadaptasi di bahasa Indonesia menjadi novel, dan di bahasa Jawa juga disebut dengan novel. Nah, kita wonten ciri-ciri novel. Kados dene kasus sastra sanesipun, wonten ing novel menika uga wonten unsur intrinsik lan uga wonten unsur ekstrinsik. Menika akan diperembak unsur intrinsik dulu. Unsur intrinsik wonten ing novel menika wonten tema utawi menika ide ingkang dados nyawane kasusastran. Nah, kasusastran wonten ing mriki inggih menika novel. Lajeng ingkang kaping kalih menika wonten alur. Alur menika dalane carita utawi lampah
lampai carita. Nah, alur menika kapenang dados kalih. Menika wonten alur maju, uga wonten alur mundur. Jadi alur ini terbagi menjadi dua, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju ini menceritakan misalnya dari kecil sampai akhirnya besar, akhirnya dewasa, akhirnya tua. Nah, kalau misalnya alur mundur ini menceritakan dia di awal cerita, dia langsung menceritakan masa mudanya. Misalnya ada kakek-kakek yang menceritakan masa mudanya dulu. Itu disebut dengan alur mundur. Dene ingkang kaping 3 inggih menika tokoh. Tokoh menika paraga ingkang wonten ing novel. Paraga ing novel. Kaping sekawan menika wonten penokohan. Menawi paraga menika tokoh, penokohan menika Wataeng poro paraga. Untuk biasanya tokoh dan penokohan ini menjadi satu. Jadi tokohnya siapa dan wataknya siapa ini biasanya menjadi satu. Ini salah jenipun unsur intrinsik NKKP dan saling menika latar utawi setting. Setting menika kapecah dados tiga. Setting terbagi menjadi tiga, inggih menika setting utawi latar papan atau setting tempat, waktu wekdal atau waktu, lan suasana. Dalam sebuah ini menika wonten pamilihing tembung. Utawi diksi. Kewalatan gaya bahasa yang melalui kewalatan berdiri utawi dalam bahasa Indonesia disebut dengan majas. Ini kami itu ingin menikah amanat utawi piwulang ingkan kewalatan ing kacuruni menika. Nah, menawi kalau sampun dipun rembag-babakan intrinsik wonten ing novel, sak menika rembag-babakan ekstrinsik wonten ing novel. Utawi unsur ekstrinsik. Nah, menika umpaminipun menika wonten agama ini pun panganggit atau agama dari pengarang, lajeng pak karyani panganggit. Latar pendidikan pengarang, lan sanes-sanes itu. Menika unsur ekstrinsik wonten ing novel. Jadi kalau misalnya unsur intrinsik itu
adalah unsur-unsur yang mempengaruhi pengarang dari luar diri pengarang tersebut. Misalnya di sini ada agama, pekerjaan, pendidikan, dan juga mungkin lingkungan sekitar dari pengarang dan lain sebagainya. Mata. Nah, mengambil dewa sampah di penerbang berbakan unsur intrinsik lagu ke ekstrinsik saat menikah itu kodo novel, bukan dari novel. Tulang ini novel menikah wonten roman. Umpam ini pun menikah berbakan katresnan wonten panglipur ujung tulang dengkur panglipur ujung wonten napak tilas wonten ulang doro lansane-sane si burung ini pada saya kata sana uga wonten misteri. Umpamin pun menikah wonten detektif Andoko. Go wonten pelajari pun novel horor. Menikah umpamin pun misteri gunung Merapi. Nah, menikah kesekatan sangat tuladani pun novelan kenangani pun novel kami pun mungkin realis non realis dan lain sebagainya. Nah, mengatakan kalau mau babakan novel, jadi itu tadi materi kita mengenai karya sastra yaitu novel. Kalau sebelum proses komunikasi sergap anggeni pun mau selalu tugas sergap anggeni pun tulis. Jadi saya berharap jadi nanti salah satu dari siswa saya ada yang menjadi penulis novel bahasa Jawa. Jadi harus rajin membaca dan juga menulis. Kepanggilan melewati ini ulangan salah sini pun kulau kita cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.